Siang Indonesia, kami sekarang posisi di objek wisata air panas Pemandian Bayanan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia Pemirsa. Kita naik pemirsa. Ini tepatnya Indu Sejuk Rindang pemirsa. Itu ada beberapa gazebo untuk tempat istirahat dan sebagainya pemirsa. Itu juga tempat untuk nyantai pemirsa. Kita naik pemirsa. Tempatnya rindu sejuk pemirsa. Tempatnya sejuk betul sekali pemirsa. Banyak pohon-pohon, kasih bus terat. Ya, hanya sejuk betul sekali pemirsa. Apalagi ini ada betul sekali pasangan. Ya, untuk di cerita omong kosong. Ini baru dibangun pemirsa, tapi belum selesai pemirsa. Pemirsa ini jembatan pemirsa baru dibangun. Pemirsa, jadi ini adalah daerah aliran sungai. Jadi jalannya aliran sungai. Ini juga merupakan aliran sungai anak sungai dari Bengawan Solo pemirsa. Jadi airnya ini pemirsa dari arah sana ke sini pemirsa, ke sini. Sana pemirsa sampai ke sana. Ke sana. Jadi itu sampai ke Sungai Bengawan Solo. Itu ujungnya itu ke Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Itu gazebo pemirsa. Jadi ini ada beberapa gazebo ya. Gazebo ya. Mari pemirsa, beberapa gazebo untuk wisata dan sebagainya pemirsa. Tempatnya nyaman sekali pemirsa. Thank you.
aja. Oke, Pak. Masuk objek wisata Ambeyanan Kabupaten Sragen, jadi masih masa pandemi tetap pemirsa. Tadi kami izin ke petugas tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu lingkungan dan sekitarnya pemirsa. Ini pemirsa, ini ada tanah milik Kabupaten Sragen, luasnya sekitar di 11.225 meter persegi. Lebih 2.45 meter kecil pemirsa kabupaten pemirsa. Jadi ini ada milik mereka Kabupaten Sragen pemirsa. Ini ada lingkungannya pemirsa. Mas, ini nama sungai apa nih, Mas? Enggak ada namanya. Enggak ada. Enggak tahu. Enggak tahu. Saya kecil. Oh iya. Pemirsa. Jadi ini adalah pemirsa. Ada pondok wisata. Nah, jadi ini ada. Jadi sungai ini pemirsa. Ini sungai ke tadi ini mulainya ke sini, ya ke sana. Lah itu nanti sampai ke jadi nanti ini sampai ke air Sungai Bengawan Solo pemirsa. Karena pemirsa. Oke. Pemirsa, demikian tadi tayangan video di tempat objek wisata Komandan Air Panas Dayanan Kecamatan Sragen Kecamatan Sambirjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komentar di channel YouTube Imam Dukusen TV. Nanti kita ekspor tempat-tempat wisata, tempat-tempat lainnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, sebab subscribe itu gratis dan bisa. Sekian dari saya, Sahondal Indonesia. Yeah.